Bunawu tumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina satamna wa ngakeh qalu kang padha ngucap sapa lagi to berkeyakinan sapa lagi Rabbuna wa dikalu ning bab Islam niku kudu diucapno, tapi nek ning bab iman sementing tas dek. Aku ben loro-loro ne berarti apa? Yo ngucap, yo tasdik. Lah balen iki. Qalu ning bab Islam kudu at-talafud bisyahadah. Harus dilafadzkan apa? Dilafadzkan. Ini ning bab iman namun wajib tasdik fil qalbi. Jadi nak ngucap notok tapi ora tasdik, berarti koyo wong munafik, berarti iman di lisan tapi atine dereng apa? Iman. Ina iman teng ati sarasan, orang lain tidak bisa ijro ahkam Islamiyah, raiso memperlakukan dia sebagai muslim. Innal ladzina sanurungake qalu kang padha ngucap sapa ladzina atau berkeyakinan sapa ladzina oleh ngucap atau berkeyakinan Rabbuna Allah. Rabbuna te pengiran kita yo Allah apa. Summastaqamu mongko nuli istiqomah sapa wong akeh. Oleh istiqomah ala tauhid yang atasnya faham tauhid atau keyakinan tauhid. Wahilihi lam tiyani tauhid mimma saya berkara wajah bagang wajah pokoma alihi yang atasnya wong akeh. Tatana zalu iku tuh bakal tumurun alihi yang atasnya wong akeh sopo al malaikat tu malaikat dal mauti nalikane mati. Wong sing imane bener sebelum mati ku malaikat turun ngekei berita gembira Allah takhofu wala tahzan. Bi Allah takhofu an la takhofu bi Allah takhofu ento ora kuatir sira kabeh ke rasa kuatir nelmuti sanging mati wa malan perkara badhe badal mati terus wong rasa wedi mati kuwi ning dunya sing ngurusi ya Allah bar mati sing ngurusi ya Allah yes akan baik-baik saja wong kabeh sami pangerane be urip ya Allah sing ngurusi kuwi kuwi ning dunya ora duwe bumi ya melok manggon ora melok gawe ya melok manggon ya sanggup bae ora melok gawe swarga melok manggon. Ramal ben rokok, rasa manggon. Dan tak kau malaikat malaikat orang manggon rokok, moh ramal gawe, moh. Saya aku alamatku suar, moh moh min. Manggon rokok, widat lil kafirin, moh. Waktu benar Allah itu idat. Di malaikat malaikat wacan ayat tu. Iya dengan ngajimu suarga apa rokok widat lil kafirin. KTP-ku agama apa? Wala tahzanu lan yo aja susah sira kabeh alam ing atas perkara misale kholaftum kang ninggal sira kabeh min ahlin saking keluarga waladin lan anak. Panah rumong kote kita yo nakhlufu ganti sapa kita kumeng sira kabeh fihi fi ma kholaftum. Di wong saleh ora usah kuatir ninggal anak dadi apa, wis kabeh sampeyan diurusi penge. Cek secara materi cek didikan nek kowe saleh insyaallah ndalah yo anak-anakmu dididik wong apik. Sementing kowe dhewe iku saleh. Soleh yang dia semua ngape, engkau Allah yang memaklumatkan dirinya wahuwa ya tawalla sholihin. Allah mesti ngurusi tiang-tiang Allah. Soleh fanah namun kotik kita kena kufung gendani sobat kita kumis sirakabe fi filmah kholaftum wa absirulan senengah sirakabe bijanati klan suarga Allah dikang kuntung kang ono sirakabe itu aduna iku dan janjani sirakabe. Nah nute kita iku awliya ikum kekasih sirakabe fil hayat di dunia yang dalam pengurusan dunia. Enak fadu tukse jogo ingsun kum isro kabe fiyah yang dalam dunia wafil akhirati lan gue ya tak jogo ning akhirat. Enak unu tukse ono kita kum aku misertan isro kabe fiyah fil akhirat hatta tat khulusi gue mancing isro kabe al jana dan suarga. Jika nak wajar wong abe tenan malaikat tu manitian ikuwe mulai ning dunia nganti ning akhirat nganti lolos ke mlebu suarga. Ini suarga malaikat sing bagian ini wis pensiun. Masuk ke ngeloni widasari malaikat cek melok kan yo. Ora repot napa? Masuk ke swarga sampe nyabu. Sampeyan kene swarga kan nyabu to? Nggih. Kan wa khamril ladatin bisnis. Dong fly. Manjen ning donya taat koyo kepeksa apa? Lare sekali ning swarga ora. Emang kok mawi yo. Tak ngemaruhi. Lah ning donya wis bojo elek jaluk blonjo. Neng ase ratu ida teresa juga jalu, orang kondang, wes ngono diwayo, gak biye biye, perwong tak kira,
Gak sing terkenal iki berarti. 70. 70. Gak ono sing maru. 70 ngumpul kafe. Praspo juara lagi. Katanya we. Wes. Pakare. Ceritane. Iya iya. Jadi jadi kau loh. Sangen kau lewu nganti raro swarga wae sapa. Masyur. Wadi barang wis do kelon do macam-macam do nyapu do ngeblae lali. Terus diceluk pangeran. Sing jenis iki mboten kula mboten. Jenis iki. Celuk pangeran lu tak kok. Kowe kurang apa, Jo? Jawabe lucu tuh. Apa yang kurang ya Allah? Ini sudah dari gajuk brojo wae cerita. Kowe orang tak umumno, ora bakal tak usir. Panjenengan umumno ukhillu lakum ridwani fala asfatu alaikum abadan. Saya kita maklumatno kowe tak ridani ora bakal tak usir sangga swarga. Terus dhewe enggak ada nikmat yang lebih dari ini. Padahal mau ya ora dipikir. Saking kaule no. Kaule. Mestine kan nak ndekne sadar kan kenikmatan kan iki kuat suwi ta ora kan. Sali. Sebar-war-war-war. Kamu kakak nyabu sama. Jadi pengiraan berso atau atom kepekso. Orang ngombe arak ning dunya kepekso tapi ngempet kepengin mulan sekali mlebu swarga kayak wites. Tapi ku jenis kowe iku ora jenis wali. Dadi ku ya beda-beda swarga niku wa khamril ladatil syaribin la fiha ghaunu wa lahum anha yunzafun wa indahum qasirul turfi. Swargane wali-wali ora ngono. Ora usah digambar nama faraoku. Kau orang sama elok sendiri. Oh, malah bingung popo. Benar apa bersuara kau atau popo? Orang kau itu serang sang lebu farol kau warga. Malah so gokat suarco. Kok menang menang wajah? Malah tak nyaman. Malah tak nyaman kan jadi sih gini. Ya udah, iya kan ngempet. Malah rasanya ini ya malam bersuara kau tak hore gak usah subuh. Kau zaman yang dunia subuh dia problem. Aduh, aku mau ya guys, warga apa orang ini mau? Gak di martabat sebelah saya. Maksudnya aku apa? Ya bener warga tapi kok gak duwe. Oh no, uang warga Pak Bu Yazi, tapi oh no sing takok, gusti teng warga wonten sholat. Lah kena aku bayar nomor perawan sholat itu gak keren. Kira ngarah ke jenis semua. Tapi kalau lah bayang nongol, misalnya swargo serata wirida atau eling mengira itu semua mau babon. Tapi ini udah bisa dipeksa ya, nak kelas yang ngotong kira bisa dipeksa. Kalau gue tak kejak ini ya rakyat ini. Anak-anak yang gelap tak daftar. Mesti brek langsung nge-fly ya. Gak sempurna. Alhamdulillah, serana subuh, serana poso. Cari malaikat, cari malaikat riban, cari udah otoritas tak tok nonnya. Mau angkel gak mas? Orang bocah soleh, terus sawangan ini donya duwi lu, warung suwargo terus. Cilar. Enggak wene kena ansa anak benda pak, insya pasti anak benda. Oh, dok. Pemenang nak gigi sih bujine gue lek. Gue nak cerita ni dari mas cerita itu tau mana. Tak apa. Iya kok tenanan pelan biasa. Kecil kecil lek. Bagi ayak kancaku kabe mas biasa aku takut. Kalau nak ngaji cerita semua dari kok semangat. Aku kok biasa. Mau keluar nulis ni kok tak bayar. Gue bujine lek cerewet juga belum jauh. Ije meroteksi oleh wayo. Wes bayang nang swarga ya sing ngono kuwi. Mulai nerangno ya nak ngaji. Wes ono ngaji mulai dadi hari ku sum-sum wae terus. Kene ning ngono. Iya koyo koyo taurah Mas Bujo. Tapi sakake Mas hiburane yo ngono. Hiburane. Kok kula kan kiai tenan hiburane akeh. Marifat seneng, mulang seneng. Kula nu ngerti zaman akhir wong rafa ngaji seneng kok iso ya. Sempurna kalau ada pangeran, pangeran tetap. Kalau sempurna kalau pangeran, jadi maksudnya itu nih cara nih suar gue itu ya rapati mendesak tuh sampai
ngefly kok ngono. Siapa yang paling delok sini pawon sopo. Kayak Abdi Aziz lho Mas, Abdi Aziz kan terkenal suwarga delok pangeran takoki. Kanca-kanca kula sing seneng kula kok boten teng mriki. Iku kanca kancamu iku kepingine iku babon ambek mangan. Dadi yo tak turuti sing dikepingini. Lah kowe kepengin roh aku sing nang kene wae, sing kancamu yo ben nang kono. Enak. Aku gak tau enak babi ku rawur gue. Tapi yang mau rawur aku ya sih temen-temen ya. Mau sing terparut-parut. Nak butuh ngefly gue nih gue. Nak butuh pakai makomku ya boleh ya bu. Kenapa di KTP double? Jadi ini suarga itu dikai kalau sing karep. Lah ngomong iku. Dari awal menurut suarga itu gini babon sampai ngefly. Nanti saya kira kono nang guri, cepat pawon. Eh pawonnya rasa api, bedanya suarco pawonnya rasa api, cepat saji langsung. Mana api kok barang ribet, malah nih rau ngerokok. Barang kau itu api. Iya iya, orang tapi kok nyumet dengan rokok ya. Orang bisa balik ni ya. Oh, tahu ya apa? Baru orang rokok sih. Baru orang kacer. Kacer rokok. Kepleset, kepleset malah tuntas. Jadi apa bayang lu suarga ni muka robinu farohu. Gujine malah inun roat wala udunun samiat wala fatoro ala kolbi basyar. Jadi suarga di wali-wali juga terlintas. Nah beban kan terlintas. Iku suarga ni. Itu kasani wah kawah iba terubah langsung. Mulai dia dia ada mana ni fase rakaruan. Mulai mana ni upowin dari rakaruan. Cepat tol yang macam jenis pelampiasan. Syaratnya mulangiran yang umah. Nang jare Mbah Mun aja crito. Kowe kena apa kiai kok rawani mulang ning omah. Mergo wedi. Ya kan misale crito nyabari bojo. Kowe pengen diusir sing duwe omah. Kiai gagah aku Mbah Mun kan manggon omah dhewe. Piye iki numpang. Apa menak gus-gus debutan. Gus cangkokan, Mas. Mulane jare kiai-kiai iku sing ana bujane ra ana kiaine. Kowe sing asli di pondok sing wedok. Jadi ya, nak mulai bondo, nyindir busile rawani. Akhirnya hukumnya gitu. Jadi wong lanang rawale sewenang-wenang, kudu regani wong itu. Alamat, anjir ono kiai kok muni ngono kuwi alamat. Alamat e jer. Ora hukum diwolak wae ngono ora ono. Iya keadaan. Nak hukum ya ari jalu kawamuna. Amin. Ala ya ala. Alamat tejer sing ora wirumun sore, kurang sore. Alamat fatsah aku. Oh saat itu, gigi itu saat itu, kawan sering ketemu. Terus jadi mantul gigi gede kok kur, rasa rasanya. Juga tu lagu sama mang mati, kok melas tu, gubal-balan. Dan nak saya neng kegus ya lumayan saya ngangkat. Ya, suara. Itu dibuat gede. Ya, aku buat tuan betul keramat. Mungkin udahlah ya kalah keramat, mungkin jangan kalah salu salu. Nakfadukum fil akhirati nakunu ma'akum fiyah. Jadi kita kawal malaikat nganti mlebu suara. Walakum lalu tetap kutih surah kabe fiyah fil jernah. Mau tewak kue tas dari kan seneng ngopoan busukum. Lagi ukurannya kan kue seneng. Nak wali ya senengnya ketemu pangeran. Aku itu pengen seneng ketemu babon. Ya kue ukurannya aku seneng kue ketemu seneng buat seneng. Ya kue ukurannya kan subjektif, relatif. Walaupun nanti kita sih roka vivi ada lagu suara. Tak termasuk dendam dituruti mas, tak jamin dendam dituruti. Jadi uang atau dinya uang mesti dendam. Karena kerana uang terkenal apa yang rapi, di baju mesti di daron yang di benroh nak di nebayu. Karena uang atau dinya numpang mobil dinya, baru di mobil lah. Kancane rata olah diterang lah, nanti ni dua mobil. Lagu dendam sebenarnya dituruti pangeran. Jadi uang
kafir atau nyek wong Islam zaman ning dunya. Sekere ra duwe dhuwit ngayal swarga. Ku eling sing swarga difasilitasi mlaku-mlaku ning neraka. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yafarhun. Satruse terus fal yawmal ladzina amanu ila kufari yafarhun. Dadi nganti dendame kesampaian. Masyhur ya zaman ning dunya kan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yafarhun wa idza marru bihim yafarhun. Bareng digonyenyan pe pangeran niku cek mlebu swarga cek plengan. Kira kok plengan. Nganti sing nyek kula ngerti nek kula niku mahmud. Itu difasilitasi. Wong kafir iki kon delok ndekne ning swarga. Terus marem. Kon delok tapi ora kon mlebu, kon delok tok. Ya kon nginceng. Terus sing ahli swarga iku isih ngedi-ngedi. Dadi sisa dendamemu. Lan disebut fal yaumal ladina amanu minal kufari yadhakun. Alal araiki yang zurun hal tribal kufaru makanu ya. Jadi aku mau ngomongin rokok, dulu aku naik suara. Lalu aku juga geman rokok, aku juga geman. Mesti dia ngomong kafir, bodoh. Dia juga boleh bodoh. Mulan juga geman rokok. Ngaji kok. Ya iya, ngaji gue sobi kok bodoh. Lucu kan. Jadi aku juga geman rokok. Tapi gue baru kayak dinyak itu terus pengiran tersinggung. Muka-muka dinyak. Terus kayak dinyak orang kafir, pengiran tersinggung. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati kamang kadzabati. Ora, tetep iki beda. Piye tau ngaji? Kudu mlebu swarga. Lan iki kudu jejer wong kafir sing ngen. Kudu jejer wong kafir sing sing. Ora kaya kongennya. Kok karo kaya wong kafir ngene pengiran tersinggung. Nah, tersinggung terus la ja'altu man akhlasa li syahadati kamang kadzabati. Yo beda, perang suara. Nah, ibu kafir ahli strategi. Terus gak kelam menyapu ya. Mereka itu memicu kesinunya Allah praloro. Mana satu suarga yang repot tu? Kan mohon tentang yang tenggine jisni dan masih ini kanali korin ini kau baca ni. Ya kulu ainaka lam dan suati faroa rufisawal jem fatola faroa rufisawal kala tahu ingkita seperti ini kalau lah ni amal korbi lah kuntung. Jadi uang itu rahisoh milangi dendam. Nanti neng suwargo itu ijo no dendam. Tapi dendam singgo nikmat. Ya dendam sih tinggu. Saya kira tak warai yo neng dunia macam ni. Kau tahu dinyak rapa yurap. Eleng gak biasanya, eleng gak. Di antara tarjeh itu biar nak payu rabi, ini kudu ngerti. Kudu dipamer kok. Kue tau dinyak kuwere, terus utang raoleh. Mesti sumpah mugo-mugo dia nganti utang kue. Terus kue yurang utangi, lagi lego kan ada? Utang utangi biar ngenyak. Jadi di antara nek mati uang, asal je uang lu panjang dendamnya terlaksana. Maksudnya apa dendamnya? Terlaksana. Ya gue gak pengen aja dituruti. Dituruti fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun lan tuwibal kufar. Dudu nang swarga cek kelipan. Iya lah sengenya aku kok nang swarga. Berada tenan bareng ditutono pangeran kune neraka. Seneng. Seneng tok ra cukup mbek ngomel. Ngomel. Ini kan ali korin. Iku dhisik tamunya aku ya qulu aina kala minal misaddiqi aidza mitna wa kunna turaban wa dhuma inna la madinun subhan. Iki lho sunahnya aku dari rono hisab rono bas. Saiki delok aku ning ndi. Saiki delok nasib piye. Wes pokoke momen ora lego ra kon. Wes gak wot aku wes ngomel wes. Are wes swarga. Tapi wes ning swarga iki tak ngomel per ngomelan ku jek dia. Iya cak ngomel-ngomel, tawoi ing kita laturhi. Mah wae gue nyelak anak gue laturhi ini kata arda yurti dan menghinakan. Walau lah nikmat Rabbi lah bentuk menang. Terus takok, apa marun baikin dulu aku, apa aku mati saya. Mau aku duit kuah, agar rezeki kuah agar. Ilah mau tatanan gula, ya mati gue mau pisang, tuh bariku urip punya. Orang kau gue yang yakin ini rano urip punya. Mana kita yang bono, aku neng tanya, oh ngomel. Itu tunggu di malaikat mesti. Karena ini anak ditunggu, ini sok kepleset. Jadi aku nak baca Quran itu ternyata dendam itu nak rugi lakon itu ora ora lego. Kowe nak dinyek wong nak gong kon jatuh ora lego. Wong ora ayu ayane. Gak fair. Ayo ora usah sok-sok ampun ban salimah. Gak lego. Gak lego. Dinyek ora gak lego. Gak
kok tauman lah coba itu dituruti ya mencoba pangeran itu sebetulnya ayatnya paling gampang di juz 10 kalau sudah hafal innalladzina ajramu kana alladzina amaru khaqun wa idza maru bihim yatahadzamu wa idza qalu ila alimum qalu fakhi wa idza ra'awhum qalu inna haula ya'tu wa ma arsilu alaihim sebenarnya surga fal yawmal ladzina amanu minal fari yahqun alal arawiki yang turun hal sibal faru maka jadi tetap apa pengen Gusti kulo ning swarga wis enak. Ada satu permintaan kulo. Sing nate nyek kulo tembu. Iku ning neraka. Dutane Gusti ben lega. Kita njaluk dutane. Terus apa gawe kuwah-kuwah semacam apa tembus pandang ana akses lah kuwah jendela delok neraka. Delok ya difasilitasi khusus mesti ini. Kena angin neraka malah kuwah. Kuwah difasilitasi khusus. Ngomong, ngomong-ngomong dhewe mau. Nah aku milih orang diam dan ruwet tu. Yang bos jauh saja yang maksud tu keributan ni. Tapi nyata ni uang tetap uang. Nak gak diam juga. Eh contoh gampang ni. Diam-diam uang main kan juga pengen ngeflare. Yang pengen nyabu, pengen sek bebas kan diam-diam pun. Cuma wedi pangeran. Wedi kan. Nah, terus diam aku dituruti. Iki lo tak kei. Lo sumpah. Eh ngempetnya kan suwi. Lainnya pangeran oleh ngergali inna mataro kabu mincar biar tinggal dosa itu krono sungkan aku lainnya sebenarnya jiwa ya kondang tenan manusia sistem tubuhnya dihormati tenan termasuk sistem perdendaman apa? Sistem perdendaman ya sampai orang kafir boleh sing cerita itu ini kanali kori yaku lu a'inna kalaminal musadiki a'idha mitna kunna turo ko'idha man a'inna lama jimun kulon tenggungnya gadah konco sing merovokasi kula kan menolak iman ambek ba'ats. Iman ambek panjenengan ambek hari akhir. Lah niku sakniki tempu ndi kanca? Terus fatolaa faroa ufisa ditudono ambek pengeran roh ning wisor. Seneng nggih. Tapi rong lego nak iso ngomongi. Akhire diomongi, inna kau sutono. Delok aku sih. Apa manah wis mayitin delok aku. Apa aku saiki mati? Bos wae di pahpon. Padahal di ahli swarga model ngene. Lah iku ora sing model wali, model kowe-kowe iku mesti ngono. Sing ben tau dinyak elek pesek kire. Dendam. Dendam. Elek pesek kire dendam. Bojone elek kire. Apa artine salat kire bojone elek cerewet. Lah sing ngomong iku tuh catet. Sistem tubuh kamu mencatat. Nanti wong iku roh kowe ning swarga bojomu ayu, gak cerewet, gak jalu blonjo. Nah, jebule wong iki tobat swargane sak dhuwurmu ae. Rada panjang nek nah, iku terus gak rontok perdebatane rontok. Rontok Jawa. Pas dengene iku. Jebule kowe aja. Sing nek aku lho to pundi ning dhuwurmu. Lah kok saged ora nate ngenyek kulo. Pakirke pantes dinyek lah iku. Malah loro kena ketemu sing padha saleh. Ya mendingan nasib jenis podo soleh rasanya. Nah itu yang dimaksud wanazana mafi sudurihim milik-milik itu anak. Nah engkau podo-podo dari swargo sifat pengenyaan ini dicabut. Nah, pengiran itu pinter, pengiran juara. Tadi nanti ngenyak gue kalau swargo itu sistem pengenyaannya dihilangkan. Engkau kedemenisir kan? Jumlah gue sengenya ibu dan gue semua. Lah kena nopor gue sih ngenyak kulo dong. Wajan kue patus gila ngomongnya ini yang mau khasuk kok pikiran payu semaan lah ya sementara dia nge-nyak kue, biar kue ikhlas gak pernah loroh lah jadi cek kue niatnya nge-nyak kue bangun kue bener no bener no pernah loroh gitu mundur soan apa? Gak kalah kelas soan belum nah, ya. Kata kan mau ngenyak sini ya tapi kata Sri Imam Sibawai jadi alim baru kayak dinyak gurunya mau cek kitab itu salah semuanya bahwa buah aku habis belajar sih siapapun gak bisa nyalan aku termasuk jenengan jadi ada wali tak dulu guru terus dulu lego ya mas Sibawai mohon buat teman ini nyalan aku terus ada gitu jadi gak aku habis belajar sih siapapun serangnya sih wani nyalan aku termasuk jenengan saya itu ranong dendam asik ya tak gue jelokin ini orang yang dendam rusak terus dia tuh gue ya jadi ada
aku saiki ngaji Gus Bak suatu saat. Gus Bak sing ngaji aku cuma malaikat langit guyu kabeh. Maksudnya guyu lucu maksudnya. Ya tapi kan ya mungkin hasilnya kan ya mungkin. Suatu saat apa? Lah napa goblok iki yo jane. Kena ekonomi kena bojo tambah apa? Tambah ya. Dolar. Jadi pangeran itu hebat kan. Jadi sistem dendam wong itu keliru kan nek swarga ora ana dendam. Tapi ning wong sing saiki ahli neraka. Nak padha ahli swarga niku masuk ayat wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Dadi ngaji Quran sing khatam itu swarga kok ana dendam jare sapa? Lha iki jare Quran ya, Cuk. Iki ngaji murah khatam kok. Wong ayate karuan innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu. Terus terakhir fal yaumal ladina amanu minal kufari. Ini ora lego lho. Sistem tubuh manusia nek rung roh jatuhe musuh iku wis njen ra lego. Asal cek manusa lho. Ayo saya coba mengungkap. Kenapa ada resepsi? Terutama Joko-Joko tua, itu bener lah yang tahu menyek. Apa yang resepsi? Iya. Terus dia bujo ayu. Yang tahu menyek mesti didudono. Orang tak kolak didudono. Undang. Iya tetap. Nah saya ini udah gampang. Di posting. Status. Jumpulnya ragu juri. Tancarnya sasut kabel. Jumpulnya ragu juri. Wa fil aqwalakum fiha ma tastahi anfusuh. Malakum lan turku di sira kabeh fiha ing dalem jenama mau te opo eta dauna kang kepengin sira kabeh tentu guna tegese kang diber sira kabeh. Nuzulan hale den turun noris kon te rezeki. Muhayyaan kang den persiapno utai lafat nuzulan mansubut dinasobno dinasobno bija ala lan jala mukadaron kang den kira-kira. Jadi Imam Suyuti tadauna jala mukadaron tuju ilan apa? Mukotarnya, tapi terserah kuwe misalnya. Ya, masalah mukotar, pengiraan ranggiti kan kita bahasa bayu, anak-anak Imam Suyuti. Ya, saya ngerti lah, terserah saya mau cota tafsir, mau diwarai, ya, kenapa? Anak-anak Imam Suyuti. Min wafurin sangking pengiraan, angangnya nyepurannya rahimin. Apa itu? Siapa lah si gofur itu, siapa nenek ke Allah? Tata itu lucu, tata gini itu ya lucu lah. Gofur itu siapa nenek ke Allah? Kenapa Imam Suyuti? Mula hiburan lah, dengar kan? Lah sing ra ono aku furu sing mau aku ya sapa. Tak kadang nggo. Lah sing ngomong kuwi maksud itu sing mantel yakin. Nyala. Tadi jelas hiburan deh Mas, min gua furu di mana nih? Ayo. Lawane maca jalalan wis tau ngalami kasep memang suwiti. Kowe ora tau, kowe gua iso kualat. Coba tak ya aku yakin niate hiburan. Wong men go furo ki mesti ditafsiri. Wong ora iso suwiti. Aku kadang-kadang seneng kok musuh ternyata ibu tau hiburan. Hiburan dong soleh kan gak masalah kan apa kan? Mega Ibrahim. Allah. Alego, dia seneng rokok, gue ngaji seneng. Lo orang arah nyalan aku. Biar zaman akhir orang semua cerita kitab beliau stop lewa. Dia aneh mau diteliti. Tafsir jalalim, tafsir lafat, tafsir lafat, cangkem banget. Tafsir lafat dikurang komplit, kurangin. Buahmu, mau cora iso komen. Aku yakin itu Imam Suyuti tetap tak kira dendam. Ya, tak akan dendam. Bukan cocokan nanti akhirat. Waman ahsanu qawlan. Waman tesopo ahsanu wa ape abane qawlan abane pengucapan. Ela ahada tegese seorang nang suci ku ahsanu wa ape abane qawlan pengucapane. Miman dibanding wong dak kang aja-aja sapa man ila wa himar wa fi tauhid lan. Terus kula tanggal 30 Juni jam 1 mau kita paling di sono sampean nganggur di daerah. Terus jelas yo ojo niat ngindari bojo. Aku ra jelas ra ngundang, yo ra ngongkon. Cuma sih biasa nganggur, ya biasa rapsias, foto-foto melaku-melaku. Terus nak isor ini aku pasca berangga gue santri gue, ucu kesuwen ucu. Kue enak nih dari ucu gue santri gue rokwe kesuwen. Ya maksudnya kurang rok jam, dasa jam, maksudnya foto enak ya, nopo. Ini buat nanti direpin foto rasional ya udah gue. Enak ya, apa gue nih dari ucu, ngajinya jam 11 kok. Apa nih bisa? Wong kabeh butuh privasi, butuh di dunia dhewe. Iki wanane aku. Lah Jumatan ra apa-apa, kan gak ana sohibul. Lah Jumatan kan gak ana sohibul.
Mereka ada santri, butuh belajar, butuh privasi. Nah misalnya santri hiburan terus papa aja yang nonton tempat. Ini ribet kan. Ini buatan ngamuk-ngamuk tenang. Waduh itu cara Islam lah dororo. Dia juga gua awamu dewe, juga gua wong. Iya. Mana ini? Kurasa tak siap. Ya anak, KB Jumatan untuk awal rapopo. Mereka masjid itu rantai sohibul. Iku enak ngunak no kipas mulai esok ya saatnya. Saatnya pembayaran apa? Listrik. Yang saatnya lucu. Pengurus masjid itu mas yang bercerita aku. Soalnya dia yang untuk masjid awal-awal. Mungkin ini kemarin kipas angin. Buat air akar barang ini. Berarti kenapa berjamaah arah mulai? Mereka ini kemarin siji ada buju ngamu. Loro main ada kipas. Ketiga sih ngelak. Nak ning omah sing nake wani ne masjid ora. Alasan ketiga sangat meyakinkan. Kawani. Di kula suwun nah niki ITK bersama boe la Doro. Ke toko awal orang arah digajar pengiran teman-teman. Perkara ini kan punya akibat kepada orang lain. Kula jarang dolan teng konco. Takoki dinten mau. Masa kula dikonco akrab jarang to. Kula kuat rap keluarga sarang Gusti jarang dolan. Cuma jame mulang kula dibarino Gusti sarang. Jadi kompromi. Lo akan mulangi ke Mesir, ya. Gus Kisaran karena saya mulang ke Mesir ya. Mungkin kurang satu jam sebelum mulang ke Panti. Karena sekali dolan itu lo bayangin, misalnya sakulo dolan. Misalnya Gus Sofur badai tindak jam 8, misalnya lo dolan mesti dimundurkan lah 10 menit lah, hormat lo. Iya yang nak wani matur, nak orang misalnya. Jadi sebuahnya cara hukum lah, dororo. Jadi itu hukumnya pengenang. Bukan hukum pula, itu hukumnya pengenang. Boten kok kula terus raseneng mbek tamu. Tamune kudu anut aturan. Aja sampe mlebu innalaikum kana yudin nabiyya. Iku ya tentang tamu rumah sampur tentang sampo itu. Baiklah dororo. Baiklah dororo. Sane sampeyane terus jenengan yo ketok keluarga sakinah. Apa ninggal bojo ku abot. Macem kan dik ora jan abot ninggal jenengan tak wayahe. Mana aku ngaku ngepas wae wah. Bareng aja ya subur mulai. Ngono ya tok tenan. Ora. Sedurunge ngaji wis teko awal, bar ngaji ra mulai-mulai. Ya malaikat mesti curiga ada apa. Gak ngarah diapresiasi tak jamin. Mesti pelarian. Contohnya ngene, Nabi ora apik-apik wong. Sing nginep ning masjid iki mergo ora di keluarga bure ro. Sing di keluarga normal ya do mulai. Ayo kok ora ning awal kanjeng Nabi terus. Kowe ora ra aku. Ayo Nabi apik-apik wong. Afdolul khalqi, ono gak sing nginep nang masjid? Ono sing nginep sing ra di keluarga kabure to. Utowo sing lagi masalah. Ya kok loro tok bidane. Dadi anggere sing teko awal ya fasbat. Mboten maksud kowe ki sami nak iki, kangkang ki butuh waktu, butuh jeda. Paling gak butuh menguasai area guguyon. Lah sing guguyon papak kan. Waduh. Ono guyone ra sambung ya kang kang urip men rabi kang ilang kono guyone swaya. Pindho tema wong. Cara menyakitkan kakang. Kang kang kepen guyon di dhuwit wis seneng kono guyone nyaur utang wis ra sambung lho. Sing kang kang guyone ben payu rabi kono kelas wis bosen. Ganti kan ra sambung. Soalnya lengi-lengi soalnya dalam Islam lah dororo. Nah coro kulo kiai yang sering jualan yang alumni ini bisa akeh. Misalnya alumni ini kerja nih pabrik. Ini rono jam song awan. Disambut di kuki kiai ini. Disambut orang kerja nih pabrik. Wah itu untuk SP surat teri. Maksudnya ya KPU di ilmu. Nanti kalau setuju nanti kiai jualan pada akad. Atau jualan di luar jam kerja. Jadi silaturahim tapi bermartabat, nama. Yo KPU di ilmu. Jadi dia aturan Islam lah tu, roro. Kau betul nanti jualan yang buan jam suar. Kau tu seorang jualan bagi anak-anak kau. Tapi mesti ni guna terang. Misalnya itu bentak, itu sahaja mesti nengalun aku. Cuma tak gumuni kocok-kocok aku senganggur. Tak ngerti aja mesku. Aku nengal mesti tu. Kalau aku kepengen dijawab ngapunten kalau si ibu kurang tahu. Padahal aku kepengen dijawab lebih mucal. Kalau lebih si ibu orang tahu ya. Asok, okey, aku sendiri. Oke, terus meluncur jadi. Bener kan?
Tapi seneng kula mesti teng alun-alun karena tempat netral. Bakul kan gak apa-apa diganggu wong kene transaksi no. Ora alasan. Jadi, eleng-eleng gak boleh ngapa lo lah dororo. Jadi tu awak nak ngaji jam siji, kau jam berapa? Jam sebelas lah, jam masuk akal. Jam sepuluh aja lumayan. Omong suisu perwopo, pengumuman jam siji. Kau yang di masalah opo betul cuma. Kau andi ngono ni. Niki buatan. Buatan apa? Buatan ngeleng, no, ngamuk nanti. Kesannya sami ya. Inna dzalikum kana malani wala musta'nisina lihat. Suwan wong alim ku yo aja asik-asikan. Wong alim yo di dunia dhewe napa? Dunia. Sira dhewe ma Allah wa billah. Semua sak buah kastune manten. Ki wong alim sing nekat iki jarang. Ngene kula ono nekat giling-gilingan, tenan sing wani nekat. Tapi kudu keramat dong, nekat ra keramat ya takut belom ya kan. Jadi men podo enak ya, nopo kabeh nopo podo enak. Santri itu ya terus di guyone yo beda apa? Tema guyone kok. Nek ora nate ngajak wong tuwa mas acara resepsi. Ya Allah, kudu lagi ngawi di urip kene bar resepsi mas kawin lho kawin. Sing wedok yo normal umur 17 18 sing lanang umur selawe. Jajar, ya Allah, kono lagi ngawi durep kene sampai bar. Aku tak takon, lah bareng kapan? Ya maksudku misalnya Pak ngerasa berjasa sampai santri, tetep temane iku beda. Foto kok ora roh-roh, tua-tua ora roh. Temane kok ben gofir Rasulullah Siti kan sepuh hiburane nafsiri Allah. Ini jelas hiburan tak jamin. Karena sak goblok-goblok wong Islam ra ngarah go furu langsung ditafsiri ya Allah. Lah hiburan dah, hiburan boleh. Nyebut apa talat itu toh? Dadi wa min faidati dzikri cara ilmu balaghah. Ya wa min nukati dzikri ku at talat. Gak nyaman agak nyebut apa. Jadi maksudnya rumah aku yo istro ya aku kan mesti apa. Aku talat billah. Lane habba sayan aksaru dzikrah wa sauni-uni mulah. Kita wis mulai kalon. Oh, cuek. Yang jelas kula nate sinau tafsir Imam Suyuti suwi, suwi seneng. Sampai kula nate ngipi makmum Imam Suyuti solihan. Mulane kula maca jalane nggih, rileks untuk start resmi. Selain kalau ngaji secara fikih, secara dohir, kalau gak ada makna dari berbagai kiai, gak ada tafsir nakal. Ya, untuk legalitas. Nanti kalau mau coba tenang, maksudnya ya orang terprovokasi. Tapi kalau mau coba, apura-apura udah rapuh. Mau lihat tenangan itu tetap keliru. Waduh, misalnya kita bisa mempuncerengi, ilmumu pas-pasan tetap keliru kan? Mocomus mencurang usul. Tapi ilmunya kurang kan tetap keliru. Tugale wong ra iso nyupir. Kok nyupire pertenangan ya tetep ae keliru. Wong Panjerawati iso. Eh ono wong nyupir pertenangan tapi rapati iso nyupir. Ya tetep ae. Haluan atuh. Atuh sing wis ahli guyon iso. Ben nyemet rokok iso. Lah bena wis saking wis menyatu ketir. Wa man disapa ahsan lu ape apane kolan apane aja-ajane la ahad dai wa ahsan lu ape kolan liman dibadi wong gak akan aja-aja sepemani lah ya tentu fil hali wal maqal fil maqal wal hal oleh aja-aja kita hiji misale kelan tauhid wa amilan lan lakoni sapa wong saleh nang amal saleh wa qala innani muslim iki nunjukno ngaku alim ngaku bener iku oleh nak panjen kowe bener tenan ketika semua kebenaran iku kamu lakukan kowe kudu maklumatkan innani minal muslimin aku kowe Islam tenan. Mergo nak kowe ngono berarti aku apik ini lho baru gawe didikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di wong gagah. Sale kowe sedekah lomo, tetangga-tanggamu takok, kena apa kowe lomo? Hasil didikane Kanjeng. Nah, innani minal muslimin. Ora apa malah buka ninamu sak dermo ora ngono. Berarti ndak ada yang kamu maklumatka. Kudu ana waqala innani minal muslimin. Mulane nabi-nabi setelah ngandani mesti ngendikan innilakum nasihun amin. Saya ini orang yang bisa kamu percaya. Tapi orang krono ya sombong, ben ketok gagahe Kanjeng Nabi. Lha kula niku ngaku muridé Mbah Mun niku
kan rata-rata uang itu bangga di murid alim bangga lu cara bangun gak bangga kalau yang pun nyebut lah soalnya kenapa nyebut lah bangun rah bangga salahmu kan mesti salah kue kok nyalahnya iya misalnya kue ngapa kue itu bangun iya kita tahu modok ini aku rata ribet kan apa lu kulon roh bagane yai Gus Naji Gus Sukur ana tamu kan mau kita lu menangi lu nu menangi ngetes yai ngaten iki pengalaman. Nah, yai pada khutbah kan bahasa Arab. Tapi Gus Sukur kan gawe nopo putrane Gus Kamil apa kan gawe kurang rong minggu. Sesuai kurang seminggu. Namun malakah pinter nopo bahasa Arab. Kurang sak jam lagi kon gawe. Itu anggar sisa berarti is malakah. Jadi mulane yai tau betul nak Gus Naji Ali putra-putrane Ali mergo dites. Terus dah. Kalau orang jaya wajah kita begini, orang usah janjian. Malah dia akan tanya aku, ya aku bersuara di sini alim, di sini alim, macam sering di kongkong. Ya aku ketoro banget. Muka terbuka ketoro, ketoro banget. Jadi yang tengah MGS ni macam, hampir separuh kelas tu, anggap pulang guru ni, anggap pulang sering kan wajah. Akhirnya, pertama itu tas kape, barang orang yang bulat, orang bulat, orang kat itu ya keselam kan, saya ngetas kan yo. Keselam ni. Ya akhirnya kan sedikit desa kita lihat gimana kita nak ya punya harus konangan doang ada harus meta amat kan ya sekali satu tidak ada akhirnya dibagi lah ya semua ada berapa game mau balas game opo game mana game lu gimana kau biar apa dulu lu karena ini daerah di daerah belakang kan prospek ya ini karena daerah ini aku di konco gimana kau suka. Orang kira orang usum, gue semua nakep saya ketahui minimal 200. Gue nak alung jadi 2 juta. Tapi sekali ke alung, PHK aja. Orang belah itu ukuran DP ya. Mau cuman nakep, kok alung ya, ditambah. Jadi kayak mau DP. 200 itu DP, kok alung, disusuli. Tapi kok pengen video gak mandi, PHK. Jadi kaya ini, gue kotak mas. Kok enak, ini saya nonton. Mau tahu nak gimana lagi bantu nanti tertekan Gus tu kalau mandi reputasi. Ayo serahkan joget-joget tadi lucu-lucu. Aduh, aduh. Akhirnya si mandi aku tadi sudah kau ni dunia. Repot. Sakit penguripan tu. Ya rabu apa pengiran Rahman Rahim kira rasa protes tu kan pengiran Nabi dia berbok geger. Penguripan. Sakit. Ya tapi tak. Pastikan kue nak apik pas apik oleh maklumatkan diri waqala innani minan ben ketok kena apa kowe kok lomo mbek tonggo jane iki didikane kanjeng kowe kula anjene seneng mulang jane didikane nabi nek ana wong aji dewi Abdul bin Mas'ud aku diwasiati kanjeng di nabi kon muni marhaban diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi aku nak roh kowe niku kudu marhaban diwasiati Rasulullah wis ngene-ngene iku titik padha kanjeng salah. Ya pasti lah. Oh, kan aku masuk tak aseni. Oh, aku ora hormat ya mah. Oh, tak sambut. Ah, jajal ki ora tau mikir-mikir aseni karek nganggu kan. Oh. Moco ya ora mikir kamu se piye, terkipe piye karek nompo. Bangun enak komen on rokok tenan. Ya sing ringanen rokok sing ngicipi tok aja susu. Ora krana kualat aku wis masih atau masih sedikit waktu cukup ditambahi kualat aku tapi dasarnya gue sono iya sono juga ya ada riwayat ini tapi gue pastikan ya uang itu ono ngaku nih jadi uang apa tapi orang niat ngelam awakmu ngelam di ada Rasulullah tapi ono baru kali mulanya kon gua kola inani udah sampai APU karakter bawaan alam. Kenapa kamu sudah kau betonggo? Memang manusia makhluk sosial, makanya harus sosial. Ya itu nabi rakyat lecun, bocah. Mengani butuh orang wakola inani. Sekali-kali mas kena suka, berapa tuh penter baru kayak kafir. Lah kan sebenarnya si takut jangan mele, lah kok dia mau penter? Gak selek bertahan. Tapi butuhan ini baru kayak ya, supaya bojo muloro tak turut. Kenapa di bojo muloro telu? Baru kau kebodoh. Iya, sekali sadar kan melayu. Melayu tenang.
Tapi apa kudu dimaklumat apa ya? Waqala innani minal muslimin. Kulo tak rasakno tenan. Kulo nate donga dungane Syekh Ali Zainal Abidin donga khataman Mas. Di antara dungane beliau kan wasubbihi ilaina rohotal aiswi wa khusbas saati fil arsa. Nanti tak apa loh. Wasubbihi lan direngno panjenengan bi sebab khatmil Quran rohotal aiswi wa khusbas saati fil arsa. Ya Allah, gara-gara sahabat teman Quran ini tolong saya rezeki saya banyak khusbah saat. Terus kalau pasti aku buat tahun kira lagi. Aku nak dungu kan bisa ndok atau baliknya. Mereka iling kalau nak pengirahan itu bisa iling. Jadi orang pun iling nonek. Ya makamnya wis mau nak coba tiru makamnya. Cara kita bikin kan dungu coba bolak balik. Yang perlu buat iling, no, yang mungkin lali. Pengirahan itu bisa iling, dungu kamu disini-disini aku bisa iling. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal sing kudu dieling no sing mungkin lha opo bener makom iku lha aja niru aku wae ge aja niru kuwi aja terus anti Gus Pak ujaran tuh kowe ora kelas ora usah tak kok ngono malah aku gagah ribet ben terus kula pas udung ngene aku sih ya Allah jika betul saya nanti ngalami rohotel aksi diri saya yang jenengan ajarkan kalau itu karena barokah Quran. Karena penting daripada kita mau ngomong barokah kerja keras, barokah kerja taktis, pemenang di barokah warisan. Iya, koron itu dikritik Allah. Mereka ketika suge mina muni innama utituhu ala ilmin inti. Nah, saya kira dengan orang Islam ini waqala innani. Aku untuk ini barokah aku Islam be Allah be Rasul. Kemarin bareng ngaji iki, Kang kudu wani ngomong sing ngaji ngono. Kenapa apa kok ngajak ngaji? Baru kae didikane kan jeneng. Kenapa apa kire? Terusno, kire sabar aja kire tok. Kenapa kire sabar? Didikane ganjeng. Lah kire gak didikane. Sabar. Ora sak kire-kire kok. Sabar. Iya, sabar. Kenapa apa kire sabar? Sabar iku baru kae didikane nak ngaji. Nak kire nek asli. Abah lagi tak ya? Jelas ya? Clear ya? Oh, kerene asli, sabar ya? Bicara. Ya, jadi kau nak wis bener, kudu maklumatkan diri. Waqala innani minal muslimin. Kalau itu suara Nabi yang dikatakan ini lakum nasikun amin. Wala tasawilan ora podo wal hasanatu barang apik wala sayadulan ora barang elek. Nggih tanggal salih 3 doso jam 1. Mungkin kula waca insyaallah khatam. Tapi sing maos mboten kula. Kula tapi kene. Sing maos tiyang-tiyang sing saelah wae sing biasa ngaji. Nggih sing biasa ngos. Nggih ya sing maos nggih. Tak jane kula kepeng ngongkon jenengan daripada sampean isin. Lah ke salah aja. Maksudnya nak sak lempir salah loro kan pantes. Karena salah separuh saking ulama e. Kan iku kutipan sang isi dari mangsel kitabku dadi ra karu. Ya nek aku kualat mek kowe ra apa-apa, nek kualat mek mangsel. Ha, kok rusak kabeh. Kok cekelo iku salah supir. Enggak tunggal isi iku kan cara mobil Alphard, sing nyupir ra iso. Yo ra rodalane yo ra iso. Rusak kan kok. Mulai bener wong Madura. Eh ya enak sih diwaca mbahmu, diwaca wong alim-alim. Nek ora kok dadi ra kruk. Lho eh ya enak ora kan karek sing maca. Eh jajal sampean malah isa omelan isa. Sono wong sing padha goblok sing ngrungokno padha goblok. Tetep marane aku kan mambu lho. Malaikat ngepung ngaji sing pinter Mas. Sing ngono kuwi ora dikepung. Kok malaikat yo bingung ora bahasa Arab ngene iki. Kae udah dicer ora iku pokoke lho. Cer telapan. Rusak ya tetap. Malah nanti kitab nahu sing kula waca kula nanti kitab nahu Mas, tapi sing aran provokatif. Wong provokatif tenan. Wong sing nahune salah, iku pendusta ben Nabi. Wong Nabi macane rofa kok dene jek. Lah nek disoko Nabi melok keliru. Dene kan maca hadis kula Rasulullah jebule wae rofa jek. Lah nanti disoko Nabi sing gak roh nahu gak bersalah ya rusak kan. Iku termasuk mangkat jabali ya. Oke kan. Ya tapi ya penting diprovokatif ngono penting ben wong wedi tenan mbek salah iku lahan niku ben wedi. Berkat sewana mana ya sak iki Nabi lho Mas. Beliau itu afsaful khalaif, makhluk paling fasik. Terus hadise di ya ya nak hadis kan dhewe Nabi, hadise diwaca wong sing ora iso. Ya mau koyo ana sahabat amtauman. Sahabat utawa
Fakoro aku ya yang kafir. Tapi apa kayak ini tak kok kusupi lah. Am komen. Iku macane amani mani dul dul. Malah aku aduh. Kita kira kim kok aduh. Ya orang kiai sing lucu mas. Ya kiai sing angkatan kulon sing lucu lucu. Kita tak jadi kon kondo gus. Nak salah iku kon kondo. Jadi dia menengah. Menang salah yang menang kan maksudnya itu awurnya gimana nak mau hadis Dewi Sayyid Muhammad yang mau hadis ngaku kitab sing matbut itu kan sama nara percaya dulu ini anmal hadul latif bab musohaf wal muharraf itu diantara nasihat beliau wong sirang wasi nahu sorob api ya usah ngurek hadis ngurek fukiwe tanahu ben mau masalah itu gak nyalai kanjeng nabi mau kitab kan enteng misalnya tajibu mau coba tajibu misalnya tajibu solati mau coba solati pasti si mantel kan sekarang takri bareng lo asal usul mau ke pedalaman siapa pora popo tapi ojo hadis betul dulung hadis itu di daur nabi asohul kola ya dikira kira lah ini losik lah yo merapati so ngaji ujung bagaimana di hadis sokan Bukhari Bukhari segdi Umat ada raka baru. Kalau di sini bapak sem mas, kan diskusi sedih-sedih. Menurut Ghazali, menurut Syafi'i, menurut apa? Itu Syafi'i mana? Karena ngomong itu kan biasa orang imam kan biasa. Syafi'i si bakul bakso. Ya Syafi'i yang terkenal yang punya macam empat. Oh itu Imam Syafi'i, tidak Syafi'i. Tanggeng lah latahnya mereka maksud nyebut Imam Syafi'i jangkar. Aduh, sapi sing dia. Wala tasallan ora podo wala hasanatu wala sayyatu. Fi jus iya di himan gam jus hasanan saya. Ya ana. Tenan ge kula boten ngundang ya ora ngongkon. Das biasa wae, ya menak teko ya aja ngrasak bener, nak ra teko ya aja ngrasak. Salah is biasa wis. Dadi makhluk biasa is biasa-biasa wae. Wong makome ya biasa. Dadi ora usah. Ya nak teko ya jong rasa bener, nak ra teko ya jong rasa salah. Soale malaikat luwe seneng kowe ra teko. Mergo ana kewajiban sing kowe fardu. Misale wae bojo, wae bayar kreditan, malah mesti gak ngak. Lho kula niku pengagum fikih, dadi aturan fikih ta. Kan gak semua yang datang ke sini itu meninggalkan barang sunat, iso sing tinggal barang wajib. Ngaji ku fardu kifayah. Sunat lah gampang. Nafkah ibu cuy ibu wajib. Ayo ninggal nafkah wajib demi ngaji. Haram apa halal? Udah menengah ya. Tapi harus dijawab ya deh mas. Ibu pinter tenan. Lah nih mau malah ke Sri Radhivi itu Radhivi. Lumayan ngaji ngilangi pertukaran. Maksudnya nek terakhir aku lar nafkah ini mau malah kan jorak. Aduh ngaji. Beneran pertumpahan. Pertumpahan piring mah asal aku cerita. Pertumpahan piring. Masuk akal ya? Masuk akal. Ya sih nganggup pakai sini gue ya. Iya, cocok ya. Iya cocok. Nah terakhir aku lar nafkah ini mau malah. Iya kalah. Timbang nih ngomah ono pertumpahan piring. Mendingan. Ya pergi ke kono wae. Aku futur wae. Kita stamaat mafsad datan urto kiba aku bomba. Enak dengan ngaji bali fakir wae. Kalau dia di film guru-guru wis wis. Oke. Wono fakir sempurna. Mereka ono solusi terus. Ada dia itu cuma. Kira mana ada fakir apa? Wis ngangen juga. Tahu tu kau kurang ajar, terus kurang ajar tenan. Solat nih fakir, nggak ngaji. Pokoknya pinter. Wakil rais kula, kalau ni rais dia bawa wakil. Agar solat opo-opo batal, ingkana aliman amin. Dan dia tu sekarang ngalim buat sangel, jubli jadi sebabnya batal. Ngerti mana ini aku disek jahilan mah. Iya agar batolat solat tuh ingkana aliman amin dan warung ono salah yang sama ora batal mergo jahilan. Sepi le babang ngaji ku angel. Gara-gara ale malah dadi batal. Mending jahilan. Mending jahil. Tak awon. Yo nek ono kejahil ora enak kesojo. Nek pokoke agar sering batal kan ingkana aliman amidan. Bareng jahilan. Tak batal.
Kaya jemune. Ya ora apa-apa kok aja. Adil terus. Yen ora kete dhewe jail, aja lek serai lah. Tapi gugatan itu masuk akal. Ya macam jenisnya jenis utak gugat. Saya kira, itu gede kulo. Kulo penungan kajina orang kesampean nanti saya gitu. Li anak berdua kelas satu sebagian yang hasana itu fakoh batin. Saya A, fakoh batin. Kabe, wano cus iya. Hasana anak kelas A, kelas B, kelas C. Saya A anak kelas A, kelas B, kelas C. Kok kadarnya beda? Sayyai sirik tentu lebih buruk daripada sayyai korupsi. Paham ya? Sayyai korupsi ambek mata ini ya buruk mata mata ini. Kabeh ono jus iya. Podho khasanah iman iso ndure khasanah nyapu masjid. Paham ya? Dadi ono a'laha, ono ajnaha. Apa ono a'laha, ono ajnaha. Ono kelas paling tinggi, ono kelas paling rendah. Tenan nggih kula boten ngundang, yen sampean nganggur kita ora di neng omah yo langguh, bojomu yo ora kangen, yo ketok yo ora ono wis. Tapi nak ngaji aja ngerasa bener, nak ora ngaji aja ngerasa salah. Kok santai perasaan biasa. Ngajen makome yo biasa. Biasa. Kan sosok. Kan sosok. Yo tekane aja kawalen sak iki sak pondokku wis jujur. Pokoke ladoro-ro. Iku ora nyindir, tenang. Itfa nola usiro asayata yang barang elek bilati iklan berkora ibu khoslat iklan dikala dikandi akang telati asanul ya. Misalnya kalau hodobi, misalnya kue itu mureng-mureng diuring-uring no wong dipicu ben kue mureng-mureng gua adubi bisok vio tenang no orang waljali oh, misalnya no wong bedui ora roh dur gua adubi bilfilmi kelawan hari oh, misalnya ya ya kue nyai wena entah salam template duit muatih aku melarat berarti desa ketawa macul jenengan pidato manakipan tok duit ni yes gue yudah fil filmi nak kuat kan dia kuat dia misalnya ngomong ini berakuat ya wena jadi kiai manakipan tok dorong atau saya wau diruami macul gerang dino misalnya no ngomong-ngomong milih guyu tak milih misok gak jauh sini ngarep-ngarep milih guyu ini guyu guyu ya, guyu sih ini semua guyu film. Gak guyu nih guyu. Guyu di sini yang guyu nih. Bis. Bebe guyu sih. Kenapa bisa? Malah cari dendam. Gak umum ya. Guyu sih. Gak saya ngomong wong jahil maksudnya. Enak aja kan. Entar ini. Amin. Senyum aja. Enggak umum, Milau. Tapi saya ira pati ngalami ngono ra pati. Saya wong bodho-bodho ke kiai kultus. Ya alhamdulillah lumayan. Ya jelas kalau godok dia dipipi sopri. Wal jali dia dipipi. Wali saat itu nanti ada uang dia ada pipi. Abot kan? Kau dipisoi terus dipuro. Puro perpadu duga ngelekol. Ya lagi lagi. Nak nak godo dia ada pipi. Sabar. Nak jahil. Ilm. Nak isaa. Bil api kelawan nyep. Nah aku iso nglakoni ngono tenan faidan mongkon nalikane ngono kok lakoni kabeh alladzi utawi wong bena kang antaranane sira bena wa antaran wong iku ada tentang permusuhan iku kan nabu wali yo amin ben iso nglakoni iku orang yang musuh kamu kok wedi kocok. Ayo sapa sing kuat ngaco tak kei dhuwit iki aja bodoni aku te mira apa musuh ada. Jadi sing ali sih kok kisit. Wapet harga diri ya, marwah. Apet di waktu bisa beri bisa afil afil apa? Bisa afil afil. Nah kita soal konitan dan faidal lagi bina kafir no ada waktu. Karena kocok lah. Ayo faya siru mengkot video padul kamu sesiru kosong disiru kodine konco alkoribi kang barek fi mahabbati dalam senangnya sotik
Idza fa'alta nalika nek lakoni sira dalika engkon-mengkono al-ghadab bisabri wal jahla bil ilmi. Dadi macane dalika engkon-mengkono al-ghadab bisabri mengko dalika mansub berarti kan agak rujuk enak. Nak kepengen tahke, nak kepengen tahke bisa uni-uni ini, mau ngono kok repot wah, kurang pegawai ya, no. Aku ya ras tuju, nokia terlalu tahke ras tuju. Saat jenis kadung rata tahke, sama ada aku kayak keliru. Mana biasa wah, rasa sok-sok. Niru pulau lah, niru pulau masih sing alim gaya awam, mesti sampai kayak kue awam gaya. Ngomong alim sel gaya awam susah apa sih? Jangan ada yang biasa duluan kan enak tuh urip kaya ngawam orang ngomongin imat itu juga urip kaya pengeran terus gak penting makhluk itu sepenting kulillah sumadarum fi khawdihim dan cara pengeran bener terus gak penting terus faladhi mungkotilafat aladhi muktadal jadi bener wakaan lagu aku baru khobar dengar dibangunin mau Allah faladhi mungkotil aladhi muktadal wakaan lagu aku al khabar, wajah tidak itu darfun. Ya mana ni dia, itu radar. Di mana asyik, di mana ada tasbih, ada apa sih? Nah, ini senang aku. Jadi ini kelangenan masih ada zaman modok yang ngasih aku. Senang aku dia. Jadi saya ingin nakil. Apa yang ada masuk ujung ni? Wa ma yulakoh ilalladzi nasun. Kalau kita tahu itu tafsir, tapi yang kerajaan tinggi kasih hati malah bingung. Kasih itu tak bocor. Langsung tak kotak non. Mula ayat apa yang nak kasih hati? Lumayan ini kan zero. Wafa itu dua di balik. Kita apa? Sekarang jenis itu. Repot. Lumayan kita ke Imam Rozi masih filsafat tapi kan seru. Nunggu senam otak kan lumayan, loh. Lumayan. Murah ya faida. Faida tu. Jangan kebawa ke praktek. Praktek perdukunan. Wei tau tiga itu dor fudorof di mana tasfi maring mana netasfi. Wa mayulakoh alan oratin paringi ha ing hadil khusla ayu tati se oratin paringi al khusla ta ing tinggal alat iya asan sing gue ape sobat ilal lagi rasobar. Wes jelas yang punya watak seperti itu tidak semua orang hanya sing bernyali sabar. Wa mayulakoh ha jadi pengira harus maklum rai-rai kau ibu orang arah. Wahai ulakku, alam rajin baringi hati ngadil sesat, sobat ilahu bukhadil. Kecuali wong sing duit jatah, aldimin kan. Hanya orang-orang yang punya jatah besar sih. Mesti wong super martabat tinggi. Wah calon wali lah, sing song ini kiri calon wali. Jangan ya, sing ini kiri. Emak kau mes baca saya atin. Saya terus. Utara yang istisna lah itu kual jarak bisuri menangkoli. Lama kau mem senilah. Kan di dispensasi bapak pangeran. Nang empat raiso ya malas sih kecik yang besar atau ngilang udun jadi. Kan jadi nak empat kena mendem tu. Kadai udun nak bisa uang yang bisa di sidik. Ada sidik juga sarat atau pak. Nah, tapi ojo ngelangkai. Kalau dia diusoi wedus, tak oleh balas asu. Berarti sing misoi itu susu. Misalnya dia diusoi wedus kan kono dosane kan papat. Bareng mbok balas asu, dosa bolu. Berarti dia impas bro. Sarplus bro, papat. Dan misalnya, gue wedus. Apa sang iso wedus? Bite. Gue wedus, dur. Dur. Kue wedus. Kucing. Kau orang masih ni ada, bukankah istilah kucing malas sang isore wedus? Wedus kan kalau didol. Maksudnya kan malasnya kudu sang isore. Apa? Pemalu mulai lahan. Pas. Kak misalnya kuit, kuit goblok terus sengsang sari kok. Pirodo. Orang lega, tetap rado. Rai-rai ini kita kayak hal ini tetap rado. Dia. Bisa ya, sak dure. Tengah kayak sak dure. Nggak sabar, sak tangan ini. Tapi pangeran maklum nih, jadi Allah tuh gak suka menganalah ilaman. Iku, tapi porsinya kudu pas. Wa in aqabtum fa aqibu bimitsli ma uqibtum bi. Sama kom paling dhuwur wa la in sabartum. Lah iku ora sawo aja. Ora ora ngarep sing lakoni. Wa in sabartum. Lah iku ora sawo.
Apa? Pengiran wis dilang, wis dikilani. Utek-utek kok wis dikilani pengiran wa mayula qaha illa sesuatu wa mayula qaha illa hadin adim ai sawab. Tapi cari Imam Suyuti, wa hadin adim cek ganjaran, cek derajat, cek apa? Kelas sosial, cek kelas wali, pokoke sing iso nglakoni iki sing du hadin adim. Monggo sabar. Thank you.